Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video editing tutorial Lightroom Mobile. Di video tutorial kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat ukuran foto atau cara mengatur ukuran foto untuk postingan Instagram dengan ukuran 4:5 dengan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom Mobile. Oke, langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Oke, langkah yang pertama teman-teman silakan buka aplikasi Adobe Lightroom Mobile. Kemudian pilih foto yang akan teman-teman crop atau teman-teman edit. Yang berikut kita masuk ke menu pangkas. Setelah itu teman-teman pilih versi asli, klik ke versi asli. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan ukuran yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk postingan Instagram teman-teman bisa memilih 1:1, 4:5 dan 9:16 untuk Instastory. Jadi, untuk postingan 4:5 kita pilih. Kemudian teman-teman bisa atur posisi yang pas yang teman-teman inginkan. Misalnya seperti ini. Kemudian klik centang. Dan ini merupakan hasil crop ukuran postingan Instagram 4:5. Kemudian teman-teman save dan upload ke sosial media teman-teman.